Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama Marani si Bulit. Aku sekarang mau bikin candil labu kuning sama nangka ya. Ini bahan-bahannya guys, satu labu kuning kecil ya. Terus ada tepung kanji semangkuk kecil nih. Terus ada ini nangkanya semangkuk kecil, bahan-bahannya. Ada kelapa bubuknya nih setengah mangkok ya, kira-kira aja. Terus ada gula merah sama gula putihnya ini biar manisnya pas gitu, ditambah gula putih. Terus ada vanili nih pewanginya, ada pewarna hijau. Nanti candinya aku mau kasih warna hijau ya biar bagus gitu. Terus ada garam sedikit, sesendok teh. Kita mulai ya. Ini apa labu sirnya kita kupas dulu terus dikukus ya. Oke. Nah, sekarang labu sirnya kita kupas ya, guys. Kita cuci dulu. Selama Nah, sekarang labu siamnya kita kukus ya, kasih ininya 1 gelas ini air. Nanti labu siamnya masukin ke sini. Nah, tengkonya udah dikasih air, terus aku masukinnya labu siam yang udah dipotong-potong tadi, udah dicuci bersih biar matang selama 10 menit. Lalu ditutup tengkonya ya. Tunggu 5-10 menit. Nyalain ininya biar mateng. Oke. Nah, labu siamnya udah mateng guys. Kita ancurin ya labu siamnya. Kita ancurin. Udah lembut kayak gini. Terus masukin garamnya sesendok teh. Terus masukin tepung kanjinya sedikit demi sedikit ya, jangan kebanyakan nanti. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, kita kasih warna ya guys. Ini tanganku udah dicuci ya, sedikit aja warna hijau, terserah teman-teman aja ya warnanya, mau warna pink, mau warna ungu, nggak apa-apa. Di sini aku adanya warna biru, warna hijau. Kita aduk ya sampai merata. Nah, seperti ini ya, yang penting bisa dipulung guys. Kita bundar-bundar ya. Segini gini aja, tergantung selera ya. Ini tangannya udah dicuci ya. Sampai habis ini adonannya. Oke. Nah, aku udah siapin air biar mendidih ya. Terus masukkan gula merah sama gula putih. Terus masukkan ini daun pandan. Nah, airnya udah mendidih, kasih vanili sedikit biar wangi. Udah. Terus kita cetak ya. Ini tangannya udah dicuci ya.
ini hasilnya guys, nih candil selingkuh namanya, candil sama nangka nih. Ini udah dikasih ini ya, udah dikasih santan, tinggal siap dimakan tuh. Oke. Nah, ini hasilnya guys, udah diwadahin ke mangkok ya. Candil selingkuh namanya. Candil nangka sama candil labu kuning. Oke. Terima kasih udah menonton vlogku hari ini guys. Assalamualaikum. Bye bye.